Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, Engkau masih memberkati kami hingga pada malam hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk memahami firman-Mu. Di atas itu semua, ampuni segala dosa kami, agar kami layak disebut anak-anak Allah. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini, sesuai bacaan Almanak HKBP 2023, Senin 8 Mei 2023, dari Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Dan yang menjadi pembimbing renungan, ayat 25. Demikian firman Tuhan. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Mengajar dan menyembuhkan. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menjadi viral, sehingga banyak datang yang mengikuti dia dari berbagai penjuru. Namun menjadi pertanyaan, apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia mengajarkan apa yang dia lakukan dan melakukan apa yang dia ajarkan. Dia mengajarkan apa yang dia lakukan dan melakukan apa yang dia ajarkan, yang artinya perkataan dan perbuatannya sesuai, sehingga itu membuatnya viral. Keviralan Yesus dalam pelayanannya menjadikan dia role model sehingga banyak yang mengikuti dia. Yesus menjadi role model dalam pelayanan dan pengajaran yang dilakukannya. Banyaknya fenomena-fenomena yang dilakukan oleh Yesus dalam pelayanan dan pengajarannya selama di muka bumi. Ia melakukan penyembuhan. Dia mengajarkan akan firman Tuhan. Dia melakukan banyak tanda mukjizat dan banyak hal lainnya. Dalam setiap peristiwa pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, memampukan banyak orang yang percaya, bertobat, dan mengikut dia. Sahabat-sahabat yang dikasihi Yesus, Yesus mengajarkan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan bahwa Bapa yang di surga memberkati dia dengan sukacita. Tuhan Yesus memang sungguh sempurna dalam pengajaran dan penginjilannya. Sebab dia tidak hanya mengajar, tapi dia juga melakukan apa yang diajarkannya. Karena itu, manakah kita menjadikan Yesus sebagai teladan kita, menjadikan Yesus sebagai role model untuk kita, melakukan apa yang dia ajarkan. Keteladanan Yesus mengajarkan kita banyak hal, dan kita sebagai orang percaya dan yang begitu jadi pengikut Kristus, Yesus mengajarkan akan firman Tuhan dan memberi contoh dan teladan yang baik dan benar tentang apa yang dia beritakan, sehingga banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu bagaimana dengan kita? Marilah dengan setiap perkataan kita, perbuatan kita, dan menjadikan Yesus sebagai teladan kita, biarlah semakin banyak orang berbondong-bondong memuji dan memuliakan nama Yesus. Ikutlah dia dengan melakukan apa yang diajarkannya selama kita hidup di dunia ini. Layanilah dia, karena dia adalah Allah yang sempurna, maha pengasih, juga maha penyayang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau tabur dalam persekutuan ibadah kami di malam ini. Kau mengajarkan kepada kami, Kau sebagai teladan, Engkau menjadi role model dalam hidup kami. Kaulah yang baik, yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Ajarkan kepada kami ya Bapa, Kau adalah Allah yang memampukan kami, menguatkan kami dalam setiap langkah kehidupan kami.
Engkaulah Tuhan tempat di mana kami bersanding. Terima kasih Bapa, pakai hidup kami agar kami bisa menjadi teladan untuk orang lain dan sekitar kami dimanapun kami berada. Ampuni dosa kami. Malam ini kami rebahkan tubuh kami, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dan Engkaulah Tuhan yang membangunkan kami esok pagi untuk memulai aktivitas kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.